Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dan saya di Jalan Rumah Taman. Kali ini saya sedang berada di lapak tanaman hias aglonema Siti Juleha Nursery. Buat teman-teman Rumah Taman, pasti sekarang sudah gak asing lagi sama Siti Juleha Nursery. Di beberapa hari kemarin saya sudah kesini ya, dan alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi nih nanti untuk mereview atau menjelembrengkan koleksi aglonema yang ada di Siti Juleha Nursery. Kebetulan stoknya sudah di update lagi, ini sudah diperbarui, banyak banget barang baru, mulai dari babyan, terus remaja, dewasa, indukan atau yang rumpun-rumpun juga banyak ini. Ewan loh barangnya bosku. Nah, langsung kita sapa saja sang ownernya yang sudah ada di depan kita, Mas halo, Fauzi. Assalamualaikum halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam. Nah, untuk Mas Fauzi ini, nanti kita tanya-tanya secara detailnya aglonema koleksian yang ada di sini. Seperti biasa ya Mas ya. Oke, siap. Nanti kita jelembrengkan secara detail ya. Tanya-tanya ID dan harga seperti kemarin, seperti biasa pokoknya. Mulai dari mana Mas? Dari pojok sini Mas. Oke, kita mulai dari pojok sini. Dimulai dari apa dulu Ki? Dari yang agak pedes dulu aja Mas. Yang agak pedes dulu ya apa? Langsung tiba serotu pedes Mas ya. Maheswara Mas. Maheswara. Maheswara, nah, daun 4. Daun? Daun 4. Daun 4 untuk warnanya 4. Wah, jas banget ya Maheswara ya, super koleksian gitu Mas ya. Iya. Untuk harganya jangan kaget, memang ini benar-benar rare item dan ya, super koleksian. Rp6.500.000 untuk aglonema Maheswara seperti ini. Jas, lanjut lagi. Sinta Mas. Sinta. Iya ini. Ini ada aglonema Sinta daun 3 plus ya. 3 plus. Mau 4 ada defect ini. Iya. Dimakan gunting Mas. Dimakan gunting ya. Iya, dimakan gunting ini. Gunting. Tapi aman ya, udah aman kering. Sekali. Sinta daun 3 plus, daunnya gede-gede, di harga berapa? Ini Rp1.850.000. Rp1.850.000 untuk aglonema Sinta seperti ini. Oke, lanjut meneh. Apa meneh Mas? Iki Mas. Apa ini? DM. Wah, ini Denpasar Mun. Denpasar Mun. Langsung dilihatkan yang rumpun ini. Ini rumpun berapa DM-nya? Rumpun 4 Mas. Rumpun 4 ya. Iya. Berarti isi 4 pohon dalam satu pot. Dan ini ada bonggolnya. Pastinya nempel bonggol gede Mas. Pastinya nempel bonggol gede ya. Senangnya kita review di sini itu untuk koleksi aglonemanya yang rumpun pasti ada bonggolnya. Iya. Nah, untuk DM rumpun 4 ada bonggolnya. Untuk warna juga jos kiausan ya. Warna iya, pink-pinknya udah kelihatan. Dan ini pasti lokal karena ada warna hijau-hijaunya seperti ini. Yep. Di harga berapa? Ini 5 juta aja Mas. Rp5.000.000. Iya, rumpun 4. DM rumpun 4 ya, dan ukurannya bukan yang kecil-kecil loh ya. Ya. Gede Mas. Ya, gede-gede iki. Wah, mantap. Nanti untuk foto video detail langsung hubungi Mas Fauzi aja. Oke, lanjut lagi. Ada Konon Mas. Kresna Konon. Yap. Nah, ini Kresna yang super-super maksimal warnanya itu yeah. Kresna Konon ya Mas ya. Yap, benar nah, banget warna Mas. Warna pinknya udah kelihatan. Ki mau tumbuh dan baru lagi Ki. Iya. Yeah. Nah, menandakan dia sehat walafiat. Sehat walafiat. Juga pasti jos ya. Jos gandos iki, pelgol iki Mas. Oh, nempel bonggol? Nempel bonggol. Masih ada bonggolnya. Segede ini masih ada bonggolnya. Ini kalau mau dipisah bonggolnya sebenarnya bisa ya Mas ya? Bisa banget nah, ini nanti Mas. Buat teman-teman Rumah Taman yang mau beli Kresna Konon ini, kalau bonggolnya mau dipisah juga oke. Harga berapa Mas? 3 juta aja Mas. 3 juta rupiah? 3 juta Kresna rupiah Kresna Konon segede ini loh. Delundeng ini bosku, posturnya bener-bener well groomed, warna oke. Konon loh Mas ya? Konon ini Mas. Yes, dan nempel bonggol. Lanjut lagi. Pemenang Mutiara Mas. Tiara? Mutiara. Oh Mutiara. Alba Mas. Ini Mutiara Mas. Alba ya. Ya, Mutiara Alba dan mau tumbuh dan baru lagi. Iya, daunnya nembak Mas. Ke atas ke atas gitu ya. Iya. Jas banget iki. Boleh, harga berapa Mas? 1,5 Mas. 1.500.000. Nah, monggo orang digas iki Mutiara Alba. Oke, lanjut lagi. Iki Mutiara Rumpun 2 Mas. Mutiara Rumpun 2. Bonggol Masnya tumbuh satu lagi itu. Oh, nempel bonggol. Jadi Rumpun 2 ya Mas ya. Iya ini. Ada, ini ada bonggolnya. Berarti kan bonggolnya nyatu sama ini ya? Nyatu Mas, ini nah, nyatu ini Mas. Bonggolnya gede Mas soalnya Mas. Cocok buat tanian kalau bonggol-bonggol seperti ini ya. Iya, badan bonggol. Rumpun 2 ini harga berapa Mutiara? Rp1.200.000 Mas. Rp1.200.000 udah dapat Mutiara, dapat 2 pohon dan dapat bonggolnya. Sepertinya bonggolnya juga panjang itu. Panjang kalau ini Mas. Mantap. Coba selanjut lagi Mas. Ini Mas, Mutiara lagi Mas. Mutiara lagi. Nanti blader Mas iki pokoknya. Lagi-lagi nempel bonggol lagi iki ya. Nempel bonggol. Soalnya kan ini deket banget iki jaraknya. Terus iki akarnya udah sampai atas ya. Iya Mas, ini akarnya malah dudul-dudul tekan dhuwur Mas. Dhuwur iki. Wah, rasa sabar bro ownere iki.
Ini mutiara juga, rumpun 2 juga, dan ini nempel bonggol juga. Nempel ya. Bonggol mas. Nah, dan ini segera harga berapa yang ini? Rp1.350.000. Rp1.350.000 untuk aglonema mutiara nempel bonggol rumpun 2. Oke, akarnya udah meluler ke atas. Lanjut lagi. Mutiara alba lagi, sing rumpunan mas. Alba lagi, ini rumpun juga. Rumpun 4. Wah, ini rumpun 4. Nah, rumpun 4. Bonggolan juga mas, ini bonggolnya dua-dua mas. Wah, kalau ini prospeknya buat tanian ya. Ah, tani masih cocok banget ya buat tani. Mau tani, monggo silakan. Ini bonggolnya dua-dua. Siapa tahu di dalam masih ada tunas lagi. Nah, ya bejo meneh. Rumpun 4 ya yang udah tumbuh jadi pohon. Mutiara juga, di harga berapa? Rp2.500.000 mutiara. Alba, alba mas ini. Rumpun 4 kayak warna pinknya udah kelihatan, cuma ada minus daun yang ini. Iya, ini daun pancing mas. Daun pancing. Ini daun ternyata pancing, masih ada daun pancingnya. Masih seger daun pancingnya. Daun pancingnya juga masih seger, berarti dia memang mapan di medianya. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini rare item mas. Rare item ini apa lagi? Pretty woman mas. Pretty woman. Iya, pretty woman. Ini pretty woman bosku, bisa dilihat untuk tekstur daun dan warnanya itu tulangnya bisa merah pekat ya. Iya ini langka banget ini mas. Saya juga senang lihat warna yang seperti ini. Daunnya itu agak bergelombang ya di sisi daun gitu ya. Batikannya juga cakep, batik daunnya itu. Wah mantep, kayak CT gitu ya. Iya, 3000 ya, hampir mirip ya. Iya, hampir mirip kayak CT 3000 warna batikannya tuh. Degradasinya warna itu masuk banget nih. Pretty woman. Pretty woman. Harga berapa? Ini Rp6.000.000 aja mas. Rp6.000.000 untuk aglonema pretty woman. Ini juga ada yang ya sedikit lebih ekonomis mas. Lebih yang merah dikit. Ekonomis kali ini ya. Nah, soalnya jumlah daunnya banyak yang ini. Banyak yang ini. Yang ini 5,5. Rp5.500.000 warna juga udah sama-sama welok sayu pokoknya. Tuh, seger-seger. Pretty woman bisa milih ya mas. Nanti bisa mau milih. Yang 6 juta atau yang 5.500. Oke, lanjut lagi. Lanjut Komen lagi. Legasi tulang ikan mas. Legasi tulang ikan. Nah, kalau yang ini legasi sudah yang tulang ikan ya mas. Iya. Sudah legasi mutasi warnanya ikan. Tuh bisa dilihat. Beda sama legasi yang masih biasa itu. Iya. Kalau yang ini udah tulangnya udah mewir. Kalau Krishna itu sudah jadi konon, umpamanya gitu ya. Iya, begitu. Nah, begitulah. Kalau legasi, jadi legasi tulang ikan seperti ini. Dan ini rumpun. Rumpun 2. Rumpun 2 ada tunasnya 3 mas. 1, 2, 3 mas. Calon rumpun 5 aneh ini. Iya, benar banget mas. Ya. Ini calon rumpun 5 ya, udah tumbuh 2 pohon. Dan 2 pohon ini ukurannya sama untuk legasi tulang ikan ini. Dan masih bawa tunas 3. Calon rumpun 5, calon duit piro kuwi. Harga berapa mas? 2,5 aja mas. Rp2.500.000 untuk aglonema legasi tulang ikan. Ih, mantap ya, rumpun 2, bawa tunas 3. Lanjut lagi. Ini Pak mas, tulang ikan lagi mas. Wah, tulang ikan lagi, kalau yang ini Pelgol. Oh, Pelgol. Pelgol ada tunasnya 1 mas pas di reporting. Iya, nah, belum naik, tunggu naik aja. Pas Mas Fauzi reporting ada tunas 1. Tunas 1. Yang kelihatan tinggal nunggu naiknya. Dan ini nempel bonggol dan ini akarnya iso. Akarnya munggah-munggah ini ngopo iki mas. Saking suburnya ini mas. Emang bagus ini produksi akar pohon ini. Legasi tulang ikan juga ya. Iya. Ini sisa 1 tapi nempel bonggol, di bawah ada tunas lagi. Harga berapa? 1,5 mas. Rp1.500.000. Untuk legasi tulang ikan seperti ini. Oke, lanjut lagi. Apa mana? Kansai mas. Wah, Kansai ini pasti sudah nggak asing lagi sama aglonema familiar ini ya, Kansai. Iya. Ini juga masih menjadi primadona aglonema. Oke, lipstick paling jos ya ini. Kansai. Iya. Kansai itu daunnya gede-gede. Daunnya gede-gede banget ini ya. Oh. Satu untuk telapak tangan mas. Wah, berarti memang lebar ya mas. Lebar. Ya. Tangkainya juga bersih, sehat walafiat. Warnanya juga seger, bisa merona. Harga berapa? Rp850.000 aja mas. Rp850.000? Iya. Ini rasalah harga nih mas ya. Rasalah mas. Wah, emang bener ini. Nah, ini masuk banget. Rp850.000 untuk Kansa daun 4, gelundeng-gelundeng, seger, warna oke. Rego dulur ya mas ini. Rego dulur. Rego dulur ini. Rego dulur. Bolo diwi. Bolo diwi. Rego bolo. Tulang disikat Kansanya recommended untuk disikat rebutan pasti. Oke, lanjut lagi mas. Ini mas. Apa ini? Nancy Super Red mas. Nancy Super Red ya. Iya, nah, warnanya full merah mas. Bagus banget nih. Kalau Nancy kalau udah jadi maksimal warnanya mutasinya merah banget ya. Iya. Oke, bisa dilihat. So hilang hijaunya san. Goldnya hampir hilang ya. Tuh, daun 3 plus Nancy Super Red full mutasi merah, di harga berapa? Rp725.000 mas. Rp725.000 untuk Nancy ya. Nancy Super Red. Nancy Super Red. Nah, monggo tuh. Nancy yang udah mewah tuh seperti ini. Jos yang lagi cari Nancy, monggo, mumpung ada yang mewah. Lanjut lagi. Ini mas, ini juga
red tapi masih red yang kecil mas. Oh yang ini tapi rumpun ya mas ya? Ya rumpun dua mas. Iki rumpun dua berarti ada bonggolnya. Pastinya nempel pasti bonggol. Nempel bonggol ini juga sama-sama OTW full mutasi merah. OTW full mutasi. Tuh seperti ini. Jadi Nancy itu nanti mulai dari hijau merah, golden merah dan full merah. Full merah. Contohnya seperti ini. Kalau nah, jadi kayak gini seperti mutasinya. Ini ya jadinya nanti. Akhirnya ya rumpun dua nempel bonggol harga berapa Nancy-nya? 1,4 aja mas. 1.400.000 rupiah untuk gue. Nama Nancy red juga nempel bonggol rumpun dua. Oke lanjut. Nanti tinggal pilih mau yang mana Nancy-nya. Helena mas. Oke Helena. Ini. Helena rumpun dua mas. Wah ini Helena ternyata bosku rumpun yeah. dua. Berarti bonggol lagi ki. Bonggol lagi, Mas. Nah, ini ada aglonema Helena. Kalau ini udah Helena ya. Helena ini kayak gini, Mas. Ah, ini kok di bawahnya kayak gini jadinya. Jadinya. Heeh. Oh, ini Helena yang udah iya udah jadi. Full shows, ya. Nah, kalau yang ini dulu rumpun 2 yang ini 2.200. 2.200.000 rupiah. Ini isi 2 loh ya. Isi 2 pohon nempel bonggol. Nah, kalau yang udah jadi Helena. 3 juta rupiah yang ini, Mas. 3 juta rupiah untuk Helena warna udah jos gandos seperti ini. Daunnya mangkok. Mangkok ya, merah jantung merona. Terus mau tumbuh dan baru lagi. Nanti tinggal pilih mau yang mana, yang warna udah jos seperti itu atau yang mau rumpun dua. Nah, bahan ini mas. Bahan ya. Iya. Nah, bahan bangunan. Bahan bangunan. Bahan tanian juga. Bahan tanian juga. Itu. Yang rumpun dua lanjut lagi. Nancy mas. Nancy lagi. Nancy biasa mas. Nah, tapi ya. Nancy biasa tapi nyambul. Orang biasa nih ini. Iya. Udah golden merah juga. Kalau ya ini mah udah full merah ya. Full merah. Bagus banget ini. Ini satu nganu mas. Satu rumpunan dulunya mas. Oh satu rumpun. Oh berarti pisah rumpun ya. Wah berarti. Berarti nanti terakhirnya juga bisa yang seperti ini juga nih sama ya. Ini mas oh, nah, ini. Berarti satu keluarga ini satu mas, keluarga ya. Mas dulunya satu rumah mm-mm. Tapi ada cekcok mungkin dipisah ditengahin sama sang ownernya nah ini Nancy merah yang ini harga berapa 1,3 mas 1.300.000 rupiah untuk aku ini mas Nancy merah yang seperti ini kalau yang seperti ini nempel bonggol gak ini nempel bonggol ini nempel mas. Bonggol masih ya masih nempel bonggol nempel bonggol soalnya kan tumbuhnya di samping ya biasanya kalau aglonema tumbuh di sini biasanya bonggolnya di tengah bener banget nah, kulino tani sampai nah, orang mas kuliah kulino krumu oke lanjut lagi Asri mas Asri merah ini iya Asri nah. merah ada dua pot ini monggo ini ada Asri merah juga di sini ada dua pohon atau dua pot sama-sama daun 3 plus ya 3 plus semua mas Asri merah ini super koleksian harga berapaan 3 jutaan mas 3 juta rupiah harga sama ya berarti sama tak samain aja nah, 3 juta rupiah sama bisa milih Asri merah daun 3 plus ini juga daun 3 plus harga 3 jutaan bisa milih kanan atau kiri foto video detail langsung hubungi admin atau ownernya lanjut lagi nah ini nganu mas legasi putih tulang merah legasi putih tulang merah ini ya. Jarang-jarang ini mas nah benar sekali soalnya saya juga biasanya witurah mas, witurah putih tulang merah. Nah, kalau ini legasi putih tulang merah. Saya lihatkan dulu tulangannya yang merah-merah. Yeah. Oh ya, lagi kelihatan ya. Bukan ya. Ada yang legasi violet itu juga ada tulangnya violet kan. Kalau ya ini legasi putih tapi tulangnya merah. Tulangnya merah. Langka meneh. Langka meneh. Langka meneh. Ya saya lihatkan untuk tulangannya yang merah-merah. Tuh yeah. jadi ini legasi putih tapi tulangannya merah. Jadi mirip kayak witurah gitu ya. Tapi kalau ini di legasi. Harga berapa? Yang ini 1,5 1.500.000 ya. Rp1.500.000 kalau yang ini 1,4 1.400.000 untuk legasi putih tulang merah ya. Tulangannya merah-merah kelihatan ya. Oke, itu ada lagi? Oh, ini 1,4 juga yang ini. 1.400.000 juga. Ini iya. juga legasi putih tulang merah ya. Nanti, ini ada satu lagi Mas. Satu lagi. Kalian Mas, nanggung Mas. Rumpun iki. Rumpun 2. Nah, ini legasi putih tulang merahnya rumpun 2 berarti iya. ada bonggolnya kalau ada yang ini. Ada bonggolnya. Di harga berapa yang ini? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah untuk legasi putih tulang merah rumpun 2 nempel bonggol. Nanti teman-teman taman untuk foto video detail mau lihat tulangnya merahnya gimana, langsung hubungi WhatsApp saja ya Mas ya. Iya, siap. Ya Japri. Tuh, langka loh itu, jarang banget unik legasinya. Oke, lanjut lagi. Monlek, Mas. Monlek. Iya, ini ada 2 pot, langsung tak lihatin aja, Mas. Oke, dua ini pot ada ini. Monlek 2 pot ya. Untuk daunnya ini ada mix daun di daun bawah yeah. yang ini ya. Iya. Yeah. Bisa dilihat warnanya ini roset juga daunnya stabil daun menekan bonggol jejos ini harga berapa lagi yang ini yang kecil 1,2 1.200.000 rupiah untuk yang ini ya mau tumbuh dan baru lagi tuh ada pupusnya kalau yang ini mas lebih gede 1.500.000 rupiah untuk Moonlight yang lebih gede itu daun barunya juga delundeng ya delundeng mas wah woy well grumbet lanjut lagi mas lainnya masuk lainnya iki mas wah iki 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 sekolah si jiangnya nih mas oke ini bojone kenarok iki kendedes kendedes ya iya nah ini ada aglonema kendedes
iki piye iki ana teng cerongat apa ya? Iki tunase 5, Mas. Tunasnya 5. Tunasnya 5 ini. Wilah, jan teko. Panen, Mas. Panen. Iki nunggu pirang sasi nek teko panen. Panen akeh iki, Mas. Iki ndedes ada tunasnya 5 yang udah kelihatan seperti ini. Jiro lupat. Mo. 5 ya. Pas wis munggah kabeh, Mas. 5. Munggah semua. Iki kan ndedes tunas 5. Tunas 5, tuh daunnya yang udah indukannya seperti ini. Berarti ini ada bonggolnya apa ya? Bonggol, Mas. Berarti bonggolan. Bonggolan, ya? Mas. Biasanya bekas rumpun biasanya seperti iya. ini. Terus bonggolnya kalau bekas rumpun itu bonggolnya malah badi oke lho, Mas ya. Prospek banget, prospek Mas. Banget, ya? Prospek banget. Prospek banget. Nah, kalau mau dipisahin nunggu aja yang ini udah berdaun-daun, ini mau dipisahin enggak apa-apa. Kalau seperti ini mending aja dipisahin dulu. Iya, nunggu ya, aja, nunggu Mas. Nunggu aja biarkan cari makannya dari daun. Yang ini biar bagian makan. Harga berapa? 2 juta yang ini, Mas. 2 juta rupiah iya. untuk ndedes calon rumpun 6 berarti ya. Iya, betul, calon Mas. Rumpun 6 loh iki ya. Tinggal nunggu tinggal nunggu berapa bulan aja ini tinggal berdaunnya udah kelihatan kalau rumpun 6. Jos, lanjut lagi. Ini next. Yang rumpun 2 tunas 1, Mas. Rumpun 2 tunas 1 berarti calon rumpun 3. Calon rumpun 3. Nah, kalau yang ini 15 aja, Mas. Yang udah berwujud 2 pohon. 2 pohon. Yang masih tunas 1. Satu. Di dalam ya tunasnya. Iya. Nah, ini nempel bonggol. Nempel bonggol. Lah, masih ada bonggolnya lagi tuh. Kan dari sewa warnanya juga super mewah ya. Bergerumbet. Harga berapa yang ini? 1,5, Mas. 1.500. Iya, yang ini. Dapat kendedes rumpun 2 nempel bonggol ada tunanya 1. Calon rumpun 3. Iya, yep. Well jrot pokoknya. Oke, lanjut lagi, Mas. Well jrot sih, Mas. Well jrot. Next lagi apa menaiki? Iki? Iki Catherine, Mas. Catherine. Mm-hmm. Nah, iki ada gunanya Catherine ini juga lagi dan lagi. Bonggol, Mas. Ya, bonggol juga. Bonggol tumbuh 3. Bonggol tumbuh 3. Wah, iki yang iki 2 padahal ngarep aku tumbuhnya bareng ya. Bareng kalau yang ini, Mas. Soalnya bisa stabil berarti memang prospek bagus ini. Subur Catherine yang udah gede seperti ini. Yang 2 masih ukuran daun 1 plus. Ada bonggolnya. Pastinya, Mas. Catherine seperti ini harga berapa rumpun 3? 2,4, Mas. 2.400.000 ya untuk aglonema Catherine udah dapat 3 pohon, dapat bonggol juga. Loh, kon nani-nani tenan gitu pokoknya ya. Oke, Jos lanjut lagi, Mas. Ruby Fanta, Mas. Ki Ruby Fanta. Ruby Fanta. Nah, ini juga ada Ruby super koleksian juga ya keluarga. Iya. Ruby yang koleksian tuh Ruby Fanta termasuknya. Nih, ya Mas Fauzi punya warnanya udah gamblang jiwa. Gamblang jiwa pokoknya. Pink-pinknya udah jos, daunnya juga roset stabil. Harga berapa? Yang ini 2,2, Mas. 2.200.000 rupiah. Ruby Fanta, mewah medut. Oke, lanjut. Ini sama, cuma yang ini belum keluar, Mas. Masih belum proses. Proses ya? Nah, proses. Oh, beda. Oh, nah. Kalau yang ini udah full pink-pink, kalau ini proses. Jadi harganya juga beda. Oh, beda. Nah. Ya. Harga yang ini berapa? Yang ini 1,8 aja. Rp1.800.000. Untuk postur sama ya? Sama posturnya. Cuma warnanya yang membedakan. Nah, ini tergantung selera teman-teman rumah taman semuanya. Ada yang mau menemani proses, ya pilih ini. Tapi kalau udah mau berjalan dengan hasil yang memuaskan, ya ini. Ya, ini. Langsung dipajang bisa. Langsung dipajang, oke. Tapi kalau mau menikmati proses, ya itu tinggal teman-teman rumah taman pilih. Selera aja. Selera aja. Oke, lanjut lagi. Next. Widya Rumpun 3. Widya Rumpun 3. Ya. Nah, ini Mas Fauji punya Widya yang Rumpun 3. Memang warnanya masih agak-agak hijau ya. Iya. Tapi nanti, nah ini, kalau mau proses-proses ya pilih yang seperti ini. Nanti kalau bisa menjadi warna Rosalina itu lah ya ada kepuasan tersendiri juga ya, Mas. Dadi Rosalina madang gede. Madang geden terus ada kepuasan diri. Ya, bener, Mas. Diri soalnya kita kan ikut merawat, ikut melihat dari saksinya kalau dia nanti berubah warna gitu. Ada kepuasan pokoknya kalau merawat tanaman itu seperti itu. Ini rumpun 3 berarti ada bonggolnya. Ada pastinya, Mas. Widya rumpun 3 ada bonggol di harga berapa? Rp4.500.000 untuk aglonema Widya rumpun 3 ada bonggol seperti itu. Oke, jas lanjut. Nanti warnanya bisa merah-merah banget itu loh ya. Bisa, Mas. Kalau udah jadi tergantung nanti cuaca dikasih yang cahaya yang pas, angin yang jos, insya Allah bisa jos. Oke, lanjut lagi. Lemang, Legasi Mangkok. Ini juga rumpun meneh. Rumpun, Mas. Rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4 ya. Kali ya ini rumpun 4 iki Legasi Mangkok. Iki bener-bener Legasi Mangkok loh, Bosku. Yep. Dan ini rumpun 4. Bonggol ra, Mas? Bonggolnya gede, Mas. Waduh, bonggolnya lagi. Bonggolnya juga gede ya. Iki Legasi Mangkok, rumpun 4 nempel bonggol. Untuk ukurannya seperti ini untuk per pohonnya. Bisa dilihat harga berapa, Mas? Ini 4,5 aja, Mas. Rp4.500.000 untuk aglonema Legasi Mangkok. Legasi Mangkok. Legasi Mangkok itu juga koleksian. Koleksian nih, Mas. Beda sama Legasi biasa. Oke, mantap. Lanjut lagi. Lainnya lagi. Apa meneh?
Lucky mas. Lucky atau lucky ya. Atau nah, lucky. Iki rumpun nggak ini mas? Ini enggak mas. Enggak rumpun, engkel kan? Mas. Kalau ini engkel ya. Engkel. Nah, lucky seperti ini. Posturnya gede lagi ya. Gede mas. Warnanya juga cerah membahana. Mau tumbuh dan baru lagi dan barunya juga calonnya gede. Harga berapa lagi nih? 1.750.000 mas. 1.750.000 rupiah untuk aglonema lucky. Warnanya jantung kau nyenang ke. Oke lanjut lagi. Pemenang. Ini kok nah, ini sekarang susah mas nyari ini mas. Apa gini mas? Sexy bag mas. Sexy bag? Iya. Ini nyarinya susah. Mm-mm. Tapi mas Fauji punya ya rumput punya, tiga. Rumput tiga. Wajibnya dirampet dewe. Seperti ini ya. Ini ada sexy bag. Sexy bag rumput tiga. Super collection pasti udah tau lah. Engkelan kalau ukuran segini juga udah jutaan pastinya. Ini yang mas Fauji punya rumput tiga loh malahan. Dan ada bonggolnya nih. Nempel bonggol gede mas, bonggol mestinya gede. Ini mestinya seperti itu ya. Asiknya kita beli di sini atau mengoleksi dari barang dari Siti Julia Nurseri itu kebanyakan barangnya ada bonggolnya, yep. Rumpun-rumpun. Nah itu prospek banget buat petanian ya, jangan buat investasi jangka panjang itu oke ya pokoknya kalau beli bonggolan. Nah ini sexy bag rumpun 3 ukuran juga gede-gede, warna udah mantap-mantap seperti ini. Di harga berapa? 4.800.000 mas. 4.800.000 rupiah untuk aglonema sexy bag rumpun 3 nempel bonggol gede kata mas Fauzi itu. Oke mantap, lanjut lagi yang suka rumpunan yang mau bertani pantengin terus videonya dan jangan lupa subscribe. Oke lanjut lagi. Ini Pong mas, lagi. Siti mas. Ini Siti apa? Nurbaya? Siti Nurbaya. Nah kalau ya ini Siti Nurbaya. Nurbaya dengan trotol warna pink, dia Siti Nurbaya. Kalau trotol putih, Siti Nurhalisa. Nah yang mas Fauji punya ini dan Siti Nurbayanya stabil. Stabil mas. Semakin ke atas dan semakin membesar, warna pinknya juga semakin kelihatan ya, semakin ke atas. Bisa dilihat di daun barunya, warna pinknya juga konsisten, mau tumbuh daun baru lagi. Harga berapa? Ini 1.400.000 tak kasih potongan mas. Kasih potongan ini piro mas? 100.000 rupiah. Berarti jadi 1.300.000. 1.300.000 aja ya, yang ini. Monggo untuk Siti Nurbaya. Kemarin ready banyak, stoknya sekarang tinggal dikit. Tinggal dikit. Ini mumpung ada potongan harga untuk Siti Nurbaya. Mantap, lanjut lagi. Ini ada dua pot mas. Apa ini? Ini Restiana, ini sebenarnya silangan baru ya mas, belum terlalu lama. Oh belum terlalu lama, berarti ya. Barangnya kan belum terlalu banyak malah. Belum ya. Terlalu banyak mas, nah, ini Restiana gitu. Restiana. Iya, tapi penyilangnya bukan Pak Greg yang ini. Oh bukan? Bukan siapa? Setahu mas Fauzi siapa? Kalau nggak salah sih, Barley sih kayaknya ya. Kalau nggak salah siapa? Barley. Iya. Nah, aglonema Restiana. Mm-mm. Ini kata mas Fauzi silangan baru ya. Mm-mm, silangan baru. Yang peredarannya juga masih belum terlalu banyak, berarti belum banyak yang punya gitu ya. Mm-mm. Kebetulan Mas Fauzi langsung punya dua. Mm-mm. Ya, ini langsung diturunkan. Mumpung harganya masih murah, langsung sikat aja mas. Nah, sebelum harganya deal ya. Iya. Untuk warna Restiana seperti ini. Ini aglonema Restiana. Mm-mm. Warnanya, oh kali ini lebih gede ya. Mm-mm. Daunnya tebel-tebel banget ya mas. Tebel mas, kandel-kandel mas. Kandel-kandel tenang bosku. Kalau yang kecil sih mas, harga berapa? Saya urung atas seket ya mas. 1.250.000 rupiah untuk Restiana seperti ini. Kalau yang lebih gede? Yang lebih gede 1.750.000. Nah, kalau yang lebih gede 1.750.000 rupiah Restiana. Jangan salah, ini hybrid baru. Jadi belum banyak yang punya ya mas ya. Belum banyak yang punya. Kolektor lah yang digas pokoknya. Kolektor item itu kalau barang-barang masih sedikit seperti ini ya. Harga juga masih masuk banget. Nah masih masih masuk untuk takaran aglonema baru lah ya. Oke jas lanjut lagi. Lanjut lagi ini. Apa mana? Ki yang melawak. Ruby super pink mas. Ruby super pink. Iya tapi hampir full ya mas. Warnanya full mutasi. Warnanya sangat-sangat menawan nih bosku, warna pinknya itu kayak Ruby Fanta warnanya ngepinknya itu ya. Nah bisa dilihat warna pinknya udah joss banget ini. Ruby super pink yang seperti ini ada dua, ini harga berapaan? Ini 1.250.000 mas. 1.250.000 rupiah udah dapat Ruby super pink dengan tampilan yang sangat medut seperti ini. Pinknya jantung gamblang jiwa. Oke itu masih ada satu lagi tuh. Oh yang ini 1.000.000 mas, daunnya dikit mas. Daunnya lebih sedikit ya. 1 nah, juta aja ini. 1 juta rupiah untuk Ruby SP atau Ruby Super Pink. Warna juga sama-sama gamblang ya. Iya. Semakin ke atas warna pinknya semakin menor. Ya, hampir full mutasi mas warna ini mas. Tuh mantap jiwa. Oke, just lanjut lagi. Catherine. Nah, warnanya nyamul Catherine. Mas. Ini warna nyamul. Nyamul ini. Catherine mas. Warna nyamul ya. Iya. Oke. Ini rumpun dua, ini rumpun dua. Bonggol apa gimana? Pastinya mas, pastinya nempel bonggol lagi. Untuk aglonema Catherine warna nyamul. Mau tumbuh daun baru lagi ini.
warnanya jos banget ya. Cuman 2, isi 2 pohon dalam 1 pot, ada bonggolnya juga. Harga berapa? Rp2.200.000 untuk aglonema Catherine nempel rumpun bonggol 2. Rumpun 2. Warna oke. Oke. Next lagi, apa maning? Next lagi, ya ini langka banget ini, Mas. Langka banget iki opo iki, Mas? Reina putih, Mas. Reina putih. Reina putih, Mas. Nah, iki. Iki super collection. Super collection kalau ini. Barangnya jarang banget loh. Jarang banget. Langka banget untuk aglonema Reina putih ini. Kebetulan Mas Fauzi punya iki Reina putih, saya jelembrengkan dulu. Kebanyakan kita menjumpai itu Reina-Reina yang merah. Merah. Iya. Nah, ini Reina putih itu makanya emang jarang banget kita jarang menemukan. Nah, sampai batangnya juga putih ya. Iya. Ini bonggolnya panjang banget, Bosku. Bonggolnya panjang, tunasnya ono 4, Mas. Oh, ada tunasnya. Ono tunasnya 4. Ternyata ada speknya, Bosku. Ada tunas 4 di bawah. Jadi berspek juga ini. Iya, Reina putih. Wis longko, speknya oke lah ya. Tinggal gas lagi. Ada tunas 4. Iya. Harga berapa? Ini 5,5 aja, Mas. Rp5.500.000 untuk beli 5 Reina putih. Calon rumpun 5 berarti. Calon rumpun 5. Ada tunasnya 4 kan di bawah? Iya. Jaminan ada tunasnya ya? Jaminan, Mas. Nah, jaminan. Ini. Oke, terus. Lanjut lagi. Lanjut lagi ada ya, iki rombongan iki, Mas. Rombongan apa iki? Witura, Mas. Oh, tarane rombongan Yaroh, Mas. Oh, iki Witura. Ada rombongan Witura, Widuri tulang merah ya? Widuri putih, tulang merah. Putih, tulang merah. Nah, ada beberapa varian. Ya. Mungkin diselembrengkan yang apa? Yang dulu yang mana? Nah, speknya ini dulu, Mas ya. Iki sing induk sih, Mas. Indukan. Induk tunas 4. Ada tunas 4 di bawah. Iya. Nah, soalnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Ini mungkin Mas Fauzi tahu itu biasanya pas waktu reporting ya. Iya, reporting, Mas. Pas ganti reporting, pot. Jadi Mas Fauzi sisa ngecek ada tunasnya. Ini tunas berapa? Tunas 4. Tunas 4. Widuri putih, tulang merah untuk belakang daun warnanya seperti ini. Ini juga daunnya roset ya. Roset, Mas. Semakin ke atas dan semakin membesar. Warna juga udah nyamul, ada tunas 4. Harga berapa yang itu? Rp3.600.000 untuk widuri putih, tulang merah, tunas 4. Lanjut. Ini iki yang paling jos iki, Mas. Yang Mas. Paling jos itu gimana maksudnya, Mas? Warnane wapi. Daunnya juga rapi, Mas. Rapi ya. Tajuknya sok atas ke atas gitu ya. Tuh, warna tulangannya juga sesuai namanya, tulang merah. Kali yang ini menuju dewasa. Iya ini ya, remaja menuju dewasa. Menuju dewasa. Ya. Harga berapa yang ini? 2,5. Rp2.500.000 untuk widuri putih tulang merah itu ya. Iya. Oke, mantap, lanjut. Ini yang ini 2,2. Rp2.200. Ini juga masih widuri putih tulang merah ya, Mas ya. Oke, ini Rp2.200. Rp2.200. Oke, lanjut lagi ke sini. Yang ini Rp2.350. Rp2.350.000 untuk widuri putih tulang merah, merah yang ini. Nah, terus lanjut lagi. Ini rumpun 2. Nah, kita masuk yang rumpun nah iki. Ini juga Witura. Witura juga. Ini rumpun 2. Bonggolnya juga menggoda iki. Menggoda iman iki, Mas. Dia pengin mangkasi. Rumpun 2 harga berapa? 2,1 aja. Rp2.100.000 untuk Witura yang rumpun 2 ini. Terus lanjut. Ini 2 juta agak kecil soalnya, Mas. Rumpun 2 kecil. Rumpun 2 kecil harga 2 juta ya. 2 juta. Witura. Lokal loh gitu ya. Lokal ini, Mas. Lokal asli, ori. Witura. Ori. Nah, kalau yang ini Rp1.800.000. Nempel bonggol tunas 1. Nempel bonggol ada tunas 1 loh ya. Nah, yeah. Speknya jangan lupa disebutin. Nah, oke, lanjut. Ini yang terakhir Witura tunas 1 Rp1.850.000. Nempel bonggol tunas 1. Nempel bonggol tunas 1. Berarti tunasnya ada di bonggol. Iya, Mas. Nah, calon-calon rumpun. Calon-calon rumpun, calon-calon buat investasi. Oke, nah untuk rombongan Witura ini nanti untuk foto video detail langsung hubungi Mas Fauzi saja di WhatsApp ya. Iya, siap. Biar lebih detailnya lagi. Oke, lanjut lagi. Next. Widuri biasa, Mas. Nah, widuri biasa iki widuri merah. Ya tukang widuri merah, nah, Mas ya. Widuri merah iki ada dua varian. Ada dua varian. Ini. Harga berapaan iki? Yang ini 300 ribuan, Mas. 300 ribuan loh ya iki widuri merahnya lokal iki, Mas. Lokal, Mas. Lokal juga. Pokoknya Magelang itu terkenal nurserinya menjual aglonema lokal-lokal. Lokal-lokal, memang Mas. Terkenal banget Magelang itu. Banyak nurseri yang jual lokalan. Ini harga berapa tadi? 300 ribuan. Bisa milih. Oke, Jos, lanjut. Yang ini udah keluar warna, size-nya lebih gede, 650. Wah, kalau yang ini 650. Nah, semakin besar nanti daunnya bisa semakin mangkok-mangkok. Iya. Kalau widuri merah. Ini warnanya udah cakep nih.
Widuri kayak lilin-lilin. Iya. Lilin. Oke, lanjut lagi. Ki widuri putih, Mas. Oh, kali ini widuri putih. Widuri putih. Tanpa tulang merah kalau yang tanpa, ini ya. Tanpa, cuma widuri putih aja. Nah, kali ini widuri putih sama-sama koleksian juga kelasnya. Di harga berapa ini? Ini 1.350. 1.350, akarnya udah sampai oke. Atas. Nempel bonggol. Nempel bonggol. Ternyata nempel bonggol untuk widuri putihnya ini. Akarnya udah sampai wah, jos iki pokoknya. Udah sehat walafiat. Lanjut. Widya, Mas. Widya. Iya, ini semakin susah, Mas, sekarang, Mas. Widya toh? Iya, Widya. Heeh, barangnya emang jarang banget sekarang. Iya. Angel goleane, Mas. Betul sekali. Iki daun berapa? 2 daun plus. Daun 2. 2 plus ya. 2 plus, Mas. Iki, iya. Mau tumbuh daun baru lagi ada pupusnya. Iya. Cuma yang ini daun tua, daun bawahnya ada minus seperti ini. Widya, daun 2 plus harga berapa? Rp1.200.000, Mas. Rp1.200.000. Widya daun 2 plus lanjut. Pemenang ini Poswet, ini ada rombongan lagi Mas, rombongan wisata Poswet. Orang rombongan sejarah, Mas. Sekarang yang wisata itu Dayara loh, ini wisatanya. Ini wisata berarti wisata yang pantai lagi. Ini ada rombongan Poswet. Jelasan yang mana dulu? Nah, ini dulu Mas, rumpun 2, Mas. Ini rumpun 2 nempel bonggol pastinya ya. Iya, pastinya. Sekarang pokoknya saya udah wani menebak kalau rumpun seperti ada bonggolnya, soalnya di sini mayoritas nempel bonggol semua rumpun. Poswet rumpun 2 nempel bonggol. Yang ini daun 3. Daun 3. Ini daun 1 plus ya. 1 plus. Harga berapa? Rp2.500.000, Mas. Rp2.500.000 Poswet nempel bonggol rumpun 2. Tuh, nempel bonggol lo ya, Bosku. Jos, lanjut lagi. Ini, Mas. Yang ini dulu. Ini gede. Ini harganya Rp2.500.000 untuk agulian 5 Poswet. Ini ukurannya gede lo ya. Gede ini. Lundeng, daunnya stabil, semakin ke atas dia langsung ketembak gumudi. Terus lanjut lagi. Yang ini daun Mas, ini mau keempat ini, Mas. Mantap banget iki ya. Mantap jiwa iki, Mas. Mantap jiwa pokoknya. Tuh, daun barunya juga calonnya gede. Bagus iki. Harga berapa yang ini? Rp1.750.000 untuk aglonema Poswet mau daun 4 ini ya. Iya. Oke, lanjut meneh. Yang ini ya, ini pas reporting juga tak tulisi loh, Mas. Oh, pas reporting jadi biar gak lupa. Iya, ya. Biar enggak lupa. Speknya tuh. Iya. Oke, ada Poswet tunas 1 pelgol. Ya. Ada Poswet tunas 1 nempel bonggol ya. Berarti tunasnya di bonggolnya. Iya. Nah, iya. Oke, untuk daunnya juga banyak ya. Ini kelebihannya dia nempel bonggol, ada tunasnya satu lagi di dalam. Harga berapa yang ini? Rp3.000.000. Rp3.000.000 untuk 25 Poswet ini. Nempel bonggol ada tunas 1. Lanjut lagi. Nah, ini yang paling pedes iki, Mas. Soalnya ini soalnya langka banget, Mas. Langka dan mutasinya tuh iki Poswet maksudnya. Ini masuknya bukan Poswet, bukan, Mas. Apa? Posviolet. Nah, iki ya, Bosku ya. Iya, iki well groomed banget. Jarang ini banget yang jual kayak gini, Mas. Makanya itu, ini saya juga lihat kan, maksudnya tadi ada pas waktu rombongan Poswet ini warnanya unik dewe. Terus saya paling suka aglonema dengan warna yang unik-unik seperti ini. Kebetulan Mas Fauzi ini punya Poswet ya, berarti Poswet ya? Nempel bonggol. Poswet nempel bonggol. Akar oke. Okay. Akar oke. Okay. Loh, jantung kok well groomed banget nih, Bosku, untuk Poswet. Jarang Poswet banget kita menemukan Poswet loh ya. Jangan salah, ini bukan Poswet atau putih gadung, bukan. Bukan. Violet ini, violet ya. Oh, ini warnanya putih-putih ke violet gitu ya. Mm-mm. Tuh. Dan warnanya tuh violetnya mutasi gitu. Mutasi, Mas. Full, Mas. Full. Mas. Mantap banget ini. Bukan di serat-serat atau yang di tulangnya aja, violetnya tadi bisa menyeluruh. Bukan kering loh ini. Bukan mutasi ini, Mas. Nempel bonggol. Ada bonggolnya. Cocok banget ini buat tani-tani bonggolnya. Ini untuk pos violet ini langka banget loh, jarang banget. Polangkane ini, Mas. Ya. Bisa saya dicek, bisa dicari-cari dulu. Betul, soalnya saya mereview di beberapa nursery baru di sini loh, jujur baru di sini ketemu pos violet mutasi seperti ini. Dan ini nempel bonggol, pura tambah spesial lagi. Harganya berapa, Mas? Rp7.500.000 ya ini, Mas. Rp7.500.000 loh. Dan jangan salah, untuk kasta tertinggi untuk aglonema warna itu warna violet. Iya, ya, benar banget. Benar banget. Lah. Pas nah, kasta paling tinggi violet, Mas. Violet toh, warna yeah violet. Nah, jadi emang nggak salah kalau harganya segitu karena dia pos violet. Emang semua, hampir semua aglonema itu ada warna violet. Tapi emang jarang banget ya bisa sampai mutasi ke warna violet. Oke, just lanjut lagi ke Poswet yang iki. Udah habis, Mas. Oh, udah tahu ini. Oh, ini belum ya? Kayaknya belum. Oh iya. Belum ini. Oh iya, belum, Mas. Ini ketinggal rombongan lah, malah mesake meneh iki, Mas. Balik, Mas. Ketinggalan bis. Nah, ini ada aglonema Poswet lagi dengan postur daun besar. Ini daun 4 plus ya. Daun 4 plus, Mas. 4. Nah, ini mau 5 ya. Iya. Daunnya gede-gede dan seger-seger. Seger buger, Mas. Jos ya. Jos gandos. Nempel bonggol iki. Nempel tulisannya, soalnya saya baca tulisannya begini. Pelgol. Pelgol.
Harga berapa ini, Mas? Rp2.350.000. Rp2.350.000 untuk aglonema post wet segede ini daun 4 plus mau dan nempel bonggol. Nempel bonggol, masih nempel bonggol. Oke, Jos, lanjut lagi. Lanjut lagi. Kok apa meneh iki, Mas? Apa meneh, Mas, yo? Yo, apa iki, bae? SO ya, Mas? SO. Wah. Urut bae, Mas? SO ya, ada yeah. Stadas Uren yang sekarang Uren. Memang banyak yang cari juga sebenarnya sekarang gitu. SO. Kebetulan Mas Fahim masih ada lagi yang ukuran seperti ini. Iya. Yeah. Di warnanya sudah ada gamblang-gamblang jiwa. Harga berapa lagi? Rp1.000.000 aja, Mas. Rp1.000.000 untuk aglonema Stardust Orange daun 5 ya. Iya, daun 5. Warnanya sudah oke. Oke, lanjut mana? Sampingnya ini untuk SO-nya. Yang ini berapa lebih ini? Gede, Mas. Lebih gede. Di harga berapa nih? Ini Rp1.100.000 aja, Mas. Rp1.100.000 untuk aglonema Stardust Orange. Ini pastinya lebih gede sama ini. Lebih gede. Barusan oke, saya tinggal pilih. Lanjut lagi. LOD Like of Diamond, like post diamond. Jumbo ini, Mas. Jumbo loh ya. Jumbo. Ambil grumbet, warna juga udah mantap ini. Tuh, hijaunya hampir hilang. Wah, jos gandos ini. LOD, super jumbo, warna oke. Di harga berapa? Rp850.000. Udah Rp850.000 ya? Iya. Mantap, lanjut. Yang next ini lagi. Adiknya. Oh, ini adiknya. Adiknya. Daunnya lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Tapi warna sama-sama udah oke. Oke. Untuk postur sebenarnya sama, cuma tinggal daunnya aja. Jumlah daunnya, jumlah Mas. Daun ya, ya. Jumlah daun. Harga berapa yang ini? Rp750.000 ya ini. Rp750.000 untuk LOD yang ini. Dan tinggal pilih mau tinggal yang mana. Pilih aja. Dengan tampilan pot jugap seperti ini, jadi semakin menawan. Tambah gagah, Mas. Tambah gagah. Kayak sing nyuting. Aduh, kuwi, Mas. Mamat dari uang kayak nyuting, Mas. Lanjut lagi. Iki sih, Mas, RL. Romantic Love. Waktu ini Romantic Love. Semi mutasi, Mas. Semi mutasi ya, tapi yeah. Warnanya udah cakep banget seperti ini. Bisa dilihat. Oke, saya nyalakan dulu. Warna pinknya udah mulai ya, mulai jos ya. Mulai jos gandos, Mas. Yang kelan kalau ini ya. Yang kelan ini, Mas. Harga berapa, Mas? Rp3.000.000 aja. Rp3.000.000. Rp3.000.000. Romantic Love. Jangan salah, Romantic Love juga aglonema collection yang sangat-sangat jos gandos. Oke, lanjut lagi. Pemenang ini, Mas. Iki ya, Mas. Sige rada mulai tenar iki, Mas, mulai munggah iki saiki. Apa? Mona Lisa, Mas. Mona Lisa. Ya. Mona Lisa. Nah, untuk aglonema Mona Lisa ini juga rare item, koleksian. Koleksian. Saya mekkan godongnya dulu ini tebel ya. Tebel, Mas. Ya, benar nah. Sekali. Tebel dan lebih halus. Kaku banget. Heeh. Nah. Daunnya kaku tebel. Ini tapi keluarga Cochin bukan toh Mona Lisa ini? Mona Lisa. Heeh. Maksudnya kalau kayaknya kalau dari segi warnanya mirip-mirip kayak mirip. SB gitu ya. Ah, iya kayak tapi SB. Tapi kalau ini daunnya, tekstur daunnya tebel banget. Iya. Kayak Eleanor kalau kalau Mas, ketebalan daunnya. Daunnya benar-benar tebel loh, kaku. Bukan kayak kocin-kocin SB atau lainnya yang tipis-tipis, yang agak tipis lah dari ini. Kalau ini kaku banget, benar-benar kaku. Nih. Nih, harga berapa Mona Lisa sendiri? 9,5, Mas. Rp9.500.000. Rp9.500.000. Ini juga aglonema koleksian, masih jarang juga sih sebenarnya, tapi harganya emang sekarang kalau ada pasti melejit yeah. Ya. Mona Lisa daunnya kaku, jos. Itu bukan Pancawati atau SB loh. Wah, ya? Jauh, Mas. Jauh, jauh ya? Mas. Sudah jauh, oke, Mas. Oke, lanjut lagi apa maneh iki? Ini ada iki, Mas, kok kene, Mas? Iki nganu, Widya, Mas. Nah, iki Widya tapi warna yang udah oke. Okay. Oke banget iki. Nah. Nah, jos ini dia loh ya Jian ya. Belum rola, belum Rosalina ya. Iya, ada yang bilang Rosalina sih. Oh, ada yang bilang Rosalina. Iya, ya Widya aja lah. Ya Widya aja. Nanti kalau Rosalina tuh full merah gitu ya. Iya, full merah. Hijaunya Mas. Itu hampir enggak ada. Uh-uh. Nah, kalau Mas Mas Fauzi bilang ini masih Widya aja lah biar aman ya. Iya, biar aman Mas. Tapi kata Mas Fauzi ada bilang ada juga yang bilang udah Rosalina. Nah, seperti ini penampakannya ada defect satu ya. Itu. Iya. Ini iya. Daun seperti itu. Harga berapa ini, Mas? Rp3.000.000, Mas. Rp3.000.000 untuk aglonema Widya, tapi udah mantap warnanya. Tinggal OTW ke Rosalina aja. Oke, lanjut. Lanjut. Next lagi, apa meneh? Ini, Mas, legasi putih. Ini legasi putih ini. Iya. Oh, legasi putih. Ini daun 2 plus. Harga plus. Berapa? Rp200.000 aja. Rp200.000 mawon yang lagi cari legacy putih ekonomis ki ono. Yeah. Terus lanjut lagi. Madam gedung 1. Madam daun 1 harga berapa? Rp100.000 aja. Rp100.000? Iya. Yeah. Ini Madam Suroyo lho, kelas Madam Suroyo Rp100.000. Cepet-cepetan ya iki Rp100.000 Madam Suroyo lanjut. Iya, yeah, apa sih ini? Oh, mutasi tembaga. Mutasi tembaga. Iya, yeah, tembaga mutasi. Oh, ini tembaga mutasi rasa apa itu, Mas, jenengnya Neskia. Ha iki Neskia, nah. Neskia, Neskia. Oh, Neskia ini kita bahas yang mutasi tembaga dulu yang mirip Neskia ya. Iya. Nih, harga berapa ini? Ini Rp150.000 aja. Rp150.000? Iya. Enggak salah ya. Enggak salah, Mas. Masuk banget loh ini. Rasa Neskia, tembaga mutasi rasa Neskia. Rp150.000. Iya. Rp150.000. Tak jamin rebutan langsung. Ora nganti 1 jam upload udah hilang ini. Dijamin saya jamin tuh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang
100 kali lipat lah harganya, Mas. Kalau yang ini asli Neskia ya. Asli Neskia, Mas, soalnya. Ini ori Neskianya, bukan yang mutasi-mutasi ya, terbuka, bukan. Kalau ini asli Neskia, ini juga sudah full warna oke. Warna oke, gagah, Mas. Jumbo, kemudian ya. Gagah banget ya, yang cari-cari Neskia postur jumbo udah siap induk kali ini ya. Kolektor merapat ini, kolektor, Mas. Kolektor item Neskia seperti ini. Harga berapa, Mas? 15 juta, Mas. 15 juta rupiah. Oh, monggo untuk Abdulima Neskia seperti ini, jas gandos. Oke, lanjut lagi. Golden Love, Mas. Oh, Golden Love ini. Iya. Masih ready ukuran seperti ini, Golden Love-nya warna semakin ke atas, warna semakin jadi. Harga berapa? 1.500.000. 1.500.000 rupiah untuk Abdulima Neskia. Oke, mantap. Lanjut lagi, Neskia apa? Golden Love. Golden Love. Mas jadi nyantrik Neskia terus. Kepengen apa, Mas? Kita ya, Mas. Tapi jute orang pengen, Mas. Terus lanjut lagi. Iki, Mas, Fitri. Fitri? Iya. Nah, ini ada aglonema Fitri. Item Fitri ya. Mungkin kolektor para pemain-pemain dulu pasti sudah tahu ya. Sudah tahu kalau ini. Aglonema Fitri, kelasnya gimana. Tuh, saya shootkan di Mas Fauzi. Ada yang ukuran seperti ini. Dengan badian yang sangat medut atau mewah. Fitri. Ini Fitri ya, Mas ya? Iya. Jaminan asli Fitri. Jaminan 100% bisa 100. Dibijikan dulu, Mas. Nah, alihkan dulu. Bijikan yang lebih-lebih master aku dulu ya. Ini Fitri. Ini super collection. Mau tahu harganya berapa, Mas? Net note-nya 20 juta, Mas. Nah, net note-nya 20 juta rupiah untuk Golema Fitri. Fitri ya. Ini memang jarang banget dan memang super collection dan rare item Fitri. Iya. Just boleh dicek harga di luar juga boleh kalau Fitri. Boleh banget itu, Mas. Bukan mengada-ngada emang pasaran segitu ya, Mas. Oke, lanjut lagi. Marsa, next. Mas. Marsa Anjani. Marsa Anjani. Ini juga jas gandas ya, Bosku. Iya. Ini semakin kesini kita dipersembahkan aglonema yang well groomed. Ini juga collection rare item. Wah, pokoknya nyeneng kayak gini. Marsa Anjani seperti ini. Mau tahu harganya berapa, Mas? Ini 20, Mas. 20 juta juga. 20 juta. 20 juta rupiah untuk aglonema Marsa Anjani seperti ini. Para kolektor merapat pokoknya aglonema Marsa Anjani loh ya. Bisa ditanya-tanya ke teman-teman dulu untuk harganya Marsa ya, Mas ya. Harga aja juga pasarannya bisa ditanya-tanya. Bisa ditanyakan dulu. Bisa searching di luaran gimana ya untuk kelas Marsa Anjani. Iya. Jas. Ini yang merah aja harganya segitu, apalagi nanti kalau ada yang putih tambah jus menah itu ya. Oke ya, berat ini. Oke, lanjut lagi. RL mutasi, Mas. RL mutasi. Nah, kalau yang ini udah mutasi joss untuk RL-nya. Ini daunnya lebih banyak, postur lebih gede. Ini ada bonggolnya enggak ya kali ini? Ya? Pelgol, Mas. Pelgol ya. Iya. Kelihatan dari tumbuhnya di samping ya, agak ke samping. Berarti bonggolnya ada di tengah itu. RL nempel bonggol mutasi full seperti ini, postur gede daun banyak, di harga berapa? 5.500.000 rupiah. Keunggulan RL ini udah mutasi mantap dan udah nempel bonggol. Di bonggol belum ngecek ada tunas atau belum? Enggak ada. Belum, ya, belum ngecek. Belum ngecek. Nah, siapa tahu kan ngeceknya dulu pak udah agak lama, sekarang udah ada kan nggak tahu jenazah. Iya, nggak tahu, Mas. Bejone ngawak pokoknya. Oke, Jos, pokoknya nempel bonggol iki intinya. Ya, nempel bonggol. Lanjut lagi. Yang ini yang rumpun 2 tapi daunnya yang bulat, yang bulat mangkok. Oh iya. Bener. Ini ada Romantic Love, daunnya bulat, terus daunnya ngemangkok ya. Ngemangkok. Bener sekali, kalau dibedakan sama ini kan beda ya. Beda. Ini lebih memanjang-manjang. Iya, agak memanjang, kalau ini bulat mangkok, Mas. Mangkok ya. Ini rumpun 2. Rumpun 2. Dan di dua pohon ini sama. Sama. Daunnya bulat dan mangkok, berarti ada bonggolnya juga. Pasti itu, Mas. Nempel bonggol rumpun 2, Romantic Love, daun bulat, mangkok, warna juga udah oke. Regone, Mas. 8 juta, Mas. 8 juta rupiah ya. 8 juta rupiah untuk aglonema Romantic Love nempel bonggol rumpun 2 seperti itu. Oke, just lanjut lagi, Mas. Ini SO yang gede, Mas. SO yang gede. Ya, SO warna gede. Semakin gamblang juga iki ya. Ya. Terus gede, gamblang warnanya. Mau tumbuh dan baru lagi, gue gede banget lagi esok. Ini harga berapa, Mas? Ini 1.500.000, Mas. 1.500.000 rupiah untuk aglonema SO Stardust Orange gede warna oke. Lanjut. Next, apa meneh? Apa meneh, Mas, yo? Iki piye, Mas? Apa iki? Bidadari. Bidadari rumpun 3. Bidadari rumpun 3 pasti ada bonggolnya lagi. Pasti ada bonggol. Ada bonggol juga kalau rumpun-rumpunan di Siti Julia Nur seri ini. Harga berapa iki, Mas? 1.750.000. 1.750.000 rupiah untuk aglonema bidadari nempel bonggol rumpun 3. Lanjut. Full mutasi, Mas. Full mutasi ya. Full mutasi. Warnanya full oke. Okay. Just lanjut lagi, Mas. Iki, Mas, Hugues. Hugues iki. Hugues. Iki ada aglonema Hugues. Hugues merah.
Hugas merah, Mas. Hugas merah ya. Hugas merah. Ini hugas merah, tapi belum masuk Dewi Hugas. Belum masuk Dewi Hugas ya. Kalau iya. Dewi Hugas warna merahnya full merah. Full merah gitu ya. Iya. Medut pokoknya merah. Ini harga berapa? Yang ini Rp1.550.000. Rp1.550.000 untuk A25 hugas merah seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Yang ini dulu ki apa Mas? Ki Mas, yang nyelempit ini ya, belum ini. Ki kok nyelempit mengkene ngopo iki? Lah iki ndak kelewatan nyelempit. Mas. Minion. Minion. Ini masih ready juga untuk A25 Minion. Minion. A25 terbaru dari Pak Greg ya? Iya. Release tahun ini Mas. Betul sekali. Masih sangat-sangat anget iki. Anget-anget Mas. Harga berapa Mas? 6 juta aja Mas. 6 juta rupiah untuk A25 Minion seperti ini. Waktu kemarin kan pasarannya satu daunnya 1 jutaan ya. Iya. Kalau ini udah ya daun 6 lebih harganya 6 juta. 6 juta. Ini daunnya oke woy. Just lanjut lagi. Lanjut lagi ini ya, apa ada apa Mas yo? Ya, apa? Pilih ini masih well groomed apa? Pilih ini well groomed. Nah, pokoknya kabeh Mas. Kabeh. Pak kabeh. Iki apa iki? Ini Rianita Akasurya. Rianita Akasurya. Wah, ini ternyata daunnya bisa dilundeng banget ya. Bisa gede Mas daunnya Mas. Gede loh iki. Padahal daunnya belum banyak banget, tapi daunnya udah langsung gede. Emang ini terah gede ya? Terah gede. Rianita Akasurya, daun besar. Nempel bonggol. Nempel bonggol ya, kelihatan dari tumbuhnya di samping, agak di samping, bukan di tengah. Harga berapa? 1 juta ya ini Mas. 1 juta rupiah, Rianita juta nempel rupiah. Bonggol. Daunnya super delundeng, ini terah gede kalau ini Rianitanya ya. Biasanya kita menemukan daun yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil, kalau ini gede. Kalau yang ini daunnya gede. Tuh, mantap jiwa. Itu langsung disikat aja 1 juta loh ini kan. Untuk Rianita daun gede nempel bonggol. Lanjut lagi. Lanjut mas. Lagi. Wah ini Mas, SO lagi Mas. Masih nemu SO-nya. SO-nya masih nemu. Masih kan? Nemu. SO lagi. SO. Daunnya stabil ya, semakin kata ya. Besar, warna juga semakin ke atas, semakin jadi oranya. SO harga berapa iki? Rp1.150.000 untuk A25 Stardust SO. Stardust Uren. Oke, lanjut. Pak Maning. Widuri Putih. Rumpun 2. Putih rumpun 2 ada bonggolnya pasti iki. Pastinya Mas. Nah, iki nempel bonggol rumpun 2. Ini widuri putih loh ya. Yang ini harga berapa? Rp1.850.000. Widuri putih rumpun 2 nempel bonggol. Lanjut. Apa meneh? Iya Mas, ada 3 pot. 3 pot iki apa ya? Ruby. Ruby apa iki? Tak cek Mas. Ruby Kompakta apa Ruby Fanta? Apa Ruby Fanta ya? Fanta Mas. Ini Ruby Fanta. Ruby Fanta. Nah, emang Ruby Fanta, Ruby Kompakta itu hampir mirip. Hampir-hampir ya. Mirip Mas. Kalau ditulisin emang nanti takut salah soalnya barangnya di sini juga Ewon. Iya. Ini Ruby Fanta, ini masih ada lagi. Tadi juga ada ya Ruby Fanta. Ini ada. Di barisan sini atau rombongan sini juga ada lagi. Yang ini 1.400.000 aja Mas. Sama harga nih. Tak samain aja. Tinggal pilih ini Mas, ada 3 pot. Ya. Ada 3, harganya Rp1.400.000. Tinggal bisa milih, tinggal milih. Ruby Fanta, jangan salah Ruby Fanta, Ruby koleksian. Nanti warnanya juga bisa ngeping. Oh ya seperti ini. Iya. Ya udah ngeping banget ya. Ping banget Mas. Ini juga bisa ngeping. Ini daunnya mah gudi-gudi delunting. Delunting terus gandos. 1.400 bebas milih Ruby Fanta ada. Bebas milih. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ini ada SO lagi. SO lagi Mas. Wah, wis gigi. Banjir Mas. SO. Padahal banyak yang cari. Banyak yang cari nah, Mas. Banyak yang cari tapi di sini banyak ya. Kita nurunin untuk banyak soalnya. Nah, oke, mantap untuk SO atau Stardust Uren gede ini. Ya iki. 1.400.000 aja Mas. 1.400.000 tuh posturnya iya. Gede loh ya. Gede yang ini. Gede, mantap jos gandos nih bosku. Next lagi Mas, lainnya lagi. Ini ada Bidadari Mas, rumpun 3. Bidadari lagi. Gede, Mas. Ini rumpun 3 gede, daunnya ngerempuyuk warna oke. Ini ada bonggolnya enggak iya? Pasti Mas, nempel bonggol gede pasti, Mas. Iya, pasti ya. Pasti nempel bonggol pasti kalau bonggol, sampingnya saya lihatkan dulu. Wah, ini tuh posturnya seperti ini. Bidadari mutasi rumpun 3 nempel bonggol harganya Rp2 juta aja. Rp2 juta ini gede-gede ya. Monggo silakan lagi mau cari rumpun. Oh, ternyata bagus kalau dirumpunin ya. Cakep Mas. Bidadari ini. Cakep tambah cakep. Wah, apa neh iki? Jos lanjut lagi Mas, lainnya. Lanjut lagi. Apa ini kan Mas, rumpun-rumpun nih Mas. Rumpun-rumpun. Ini rumpun RL. RL rumpun 2. Rumpun 2. Nempel bonggol. Nempel bonggol. Harganya berapa? Ini 6 juta Mas. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Romantic Love nempel bonggol rumpun 2. Ini gede lanjut. Sama Mas. Romantic Love juga. Rumpun 2 juga. Rumpun 2 juga. Nempel bonggol juga. Pastinya. Harga berapa ini? Ini 6 juta rupiah aja. 6 juta rupiah berarti 2 ini sama harganya. Yeah. Tinggal pilih mau kanan atau kiri untuk RL-nya. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke, depan belakang masuk. Lanjut lagi.
Naik lagi bosku. Apa ini Dewi Uges mas ini mas. Oh, kali ini Dewi Uges. Ini ya? Dewi Uges, jaminan Dewi Uges yang ini. Dan ini ada tunas. Oh, ada tunas satu. Ada tunanya satu, berarti di sini ada bonggolnya. Nah, bonggolnya di tengah berarti mas. Biasanya gede soalnya jatuhnya tuh jauh loh ya. Jauh. Dewi Uges, ini asli Dewi Uges ini. Tempel bonggol, ada tunanya satu, calon rumpun dua, yeah. Calon rumpun oke, semakin bertahun-tahun calon rumpun banyak. Ini ya. Warnanya enggak blank ya Dewi Uges. Yeah. Ini beda sama uges-uges biasa. Beda mas, beda yang dengan terah merah atau uges-uges merah beda. Ini beda, Dewi Uges. Ya, ini Dewi Uges, harga berapa? Ini 4 juta mas. 4 juta rupiah untuk yeah. Dewi Uges. Nempel bonggol ada tunas satu. Mantap, Jos, lanjut lagi. Lanjut lagi Pamaning. Ya. Ini yang paling banyak nyari ini mas. Apa ini mas? Rosa mas, susah sekarang dicari. Rosa ya? Iya. Nah ini ada Agulima pembalap MotoGP. Nah, Rosi masih mas. Kalau ini Rosa. Oh ini Rosa. Tapi penyanyi bukan, berarti mas. Tapi ini bukan penyanyi mas. Oh, bukan. Kalau ini cocoknya buat untuk dikoleksi ya. Buat kalo nyanyi di kamar juga bisa. Bisa. Nah ini ada Agulima Rosa rumpun 2. Iya. Nempel bonggol. Nempel bonggol. Kostumnya juga gede. Tuh warnanya bisa dilihat bosku. Nah. Harga berapa ini? Ini 6.500 mas. 6.500.000 rupiah untuk Agulima Rosa. Nempel bonggol rumpun 2, postur gede, mantap. Jos, lanjut. Lanjut lagi ada. Oh meneh. Widuri putih rumpun 3. Nah, kalau ya ini Widuri putih rumpun 3. Yang ini rumpun 3 ya. Ada bonggolnya juga. Bonggol gede. Bonggol gede. Berarti nempel bonggol gede harga berapa? Yang ini 4.500 mas. 4.500.000 rupiah untuk Agulima Widuri putih nempel bonggol rumpun 3. Jos, lanjut lagi. Ini ada Arini. Nah, Arini. Ini juga Agulima Pak Greg juga ya. Pak Greg ini. Nah, mewah banget untuk Arini ini, untuk badiannya tuh bisa dilihat warna daunnya, bentuk daunnya dan rumpun 2. Rumpun 2. Nempel bonggol. Gablang jiwa. Gablang jiwa. Ini ada Arini Gablang jiwa rumpun 2 nempel bonggol di harga berapa? 4.500. 4.500.000 rupiah untuk Agulima Arini. Arini. Ya? Yeah. Nempel bonggol isi 2. Lanjut lagi. Pemenang Mas. Iki sing rada pedes mas, beda dari pedes mas, beda dari pedes. Warnanya kok ini mas, sama mas. Oh iya, warnanya tuh kalau dilihat tuh ada warna-warna kayak putih, ada warna kayak pink, atau ada golden-goldennya gitu ya. Iya. Nah yang contohnya seperti ini udah pink, nah, ini ada yang putih juga, kayak putih-putih gitu loh. Dan ini rumpun piro ya mas? Ini rumpun 4 mas. Rumpun 4, postur 4. Gede, daun ngerempuyuk, warna oke ya. Ada 3 warna di beda dari ini. Ada warna putih, pink, dan golden. Wah, ada 4 ternyata ada hijaunya dikit juga. Juga. Tuh, 4 color gitu katanya. Ya ada bidadari rumpun 4, berarti ada bonggolnya. Ada gede mas, bonggolnya mas. Bundeng. Harga berapa mas? Ini 3.500 yang ini mas. 3.500.000 rupiah untuk Agulima bidadari rumpun 4 nempel bonggol warna bisa dilihat ya. Nilai sendiri bahasa Facebooknya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kasih ada kasih yang rumpunan meneh mas. Ada rumpunan terus mas. Banyak rumpunan, kasih yang rumpunan lagi. Nah, ini Denpasar Moon. Denpasar Moon atau DM lagi, DM. Ini juga rumpun lagi. Ini induk anak 4 mas. Induk anak 4? Iya. Mantap, berarti ini masih pada nempel induknya masih, ya? Masih mas. Nah, ini jos gandos, ini rumpun 4, saya lihatkan sampingnya. Wongono, induk 1 di tengah. Dan ini rumpunan yang sangat prospek buat kontes itu seperti ini. Jadi bisa deket-deket sama induknya, nanti ditata daunnya lebih mudah. Denpasar Moon, rumpun 4, induk 1, anak... rumpun berapa? Rumpun 5 rumpun mas, 5 ya, mas. Rumpun 5 dan Denpasar Moon rumpun 5 induk 1 anak 4 gitu ya. Iya. Dan ini lokal kelihatan. Lokalan. Dari warna daunnya masih ada hijau-hijaunya itu lokal. Harga berapa? 5.500. 5.500.000 rupiah Denpasar Moon rumpun 5. Lanjut lagi mas, next lagi. Hajar rumpunan terus mas. Hajar pokoknya rumpunan. Sekarang banyak yang suka rumpunan soalnya yeah, kolektor ini merapat. Lanjut. RL rumpun 3. Romantic Love rumpun 3. Iya. Yeah. Nah, ini ada Romantic Love yang saya temukan ini agak unik juga nih, di depan saya ada Romantic Love, tapi warnanya itu loh. Yang ini kok kayak model-model black gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, yang satu ini. Malah jarang tuh menemukan Romantic Love black gitu lah. Varian black mungkin nah, mas ya. Jarang loh kita menemukan RL yang varian black. Dan kebetulan ya Mas Fauji ini punya, ini asli rumpun loh ya. Rumpun 3 bukan mas. Grouping. Bukan, bukan grouping ya. Bukan. Berarti ada bonggolnya ini. Ada, gede-gede mas. Gede-gede loh ya. Di rumpun 3, Romantic Love. Dan yang ini, yang unik itu ini. Ada satu pohon yang warnanya sektoral. Nih ada yang merahnya, yang daun satu ini. Kayak varian black ya. Iya. Romantic Love rumpun 3 unik harga berapa? Yang ini 7 juta mas. 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Dan dapat Romantic Love 3 pohon, ada bonggolnya, ada warna sektoralnya seperti ini. Loh, buat teman-teman rumah tangan pasti juga jarang loh ya menemukan Romantic Love. Ada varian blacknya juga. Oke, lanjut lagi mas.
Next lagi yes, rumpun kabeh iki Mas. Rumpun ke situ. Ya, rumpun nah, banyak kita Mas. Kita mendekat ke sini untuk rumpunan ini ewan banget loh ya. Ini rumpunan ini. Terus lanjut ki. Ini apa? Tiara rumpun 4. Tiara rumpun 4. Nah, ini cukup Tiara rumpun 4-nya bagus banget untuk warna nih. Jelas banget ya, merah-merahnya bisa dilihat. Dan ini kalau rumpun-rumpun di sini tuh nempel bonggol semua ya. Iya, bonggol gede-gede mas. Bonggolnya gede-gede. Harga berapa ini? Ini 2.400.000 mas. 2.400.000. Iya. Udah dapat Tiara rumpun 4. Rumpun 4 warna oke, nempel bonggol gede. Mantap. Lanjut. Iki mas, Tiara meneh mas. Tiara lagi rumpun meneh mas. Nah, ini Tiara lagi rumpun berapa? Rumpun 3. Rumpun 3. Ini postur dan gede-gede. Dan ini warnanya, wah, ini mutasi-mutasinya. Bahan-bahan mutasi yang udah kelihatan seperti ini nih, Tiara ya. Iya. Ini rumpun berapa? 3. Rumpun 3. Harga berapa? 2 juta aja, Mas. 2 juta rupiah yang rumpun 3 tiaranya tuh. Ada bonggolnya juga. Ada. Bonggolnya super delundeng pastinya kalau pohonnya aja gede-gede. Lanjut. Lanjut lagi Mas, ini rada abot ini Mas. Warnanya sing ganti. Iya, kita oleh abot iki. Apa iki, Mas? Iki gadis, Mas. Gadis. Oh, rumpun 4. Tadi rumpun tak kira 4. Rumpun 3. Ini ada agunya Mas. Gadis rumpun 4. Rumpun 4. Berarti ada bonggolnya juga. Iya, Mas. Harga berapa? 2 juta aja, Mas. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta rupiah aja ini. Oke, benar-benar 2 juta ya? Iya. Rumpun 4 loh ya, gadis loh. Iya, Mas. Gadis rumpun 4, asli rumpun loh ya. Bukan grouping. 2 juta rupiah. Cepet-cepetan. Gas pokoknya itu gadis rumpun 4 tak 2 juta, sawitnya 500 lah iya kuwi. Anggone ngendi, Mas? Kelas gadis lho. Emang bener-bener welcome reseller iki, bisa dijual lagi, lanjut bisa lagi. Bisa jual lagi. Iki Tamara, Mas. Tamara ya. Ini juga rumpun lagi. Tamara rumpun 2. Rumpun 2. Nempel bonggol pastinya. Pasti nempel bonggol, gede-gede. Mas. Gede. Tuh warnanya juga oke. Harga berapa? Yang ini 2.400.000. 2.400.000 rupiah untuk aglonema Tamara rumpun 2 nempel bonggol. Iki daunnya rada anu, apa mutasi mas? Gini, Mas. Merah merah, pink-pinknya gitu ya. Mangkok bulat. Oh, berarti mutasi bentuk daun mutasi juga bentuk ya. Bentuk ya, Mas. Oh ya. Oh, biasanya yang kita satunya menemukan Tamara kan kayak ini kan panjang. Ini panjang, tapi sebelahnya bulat. Bulat. Malah mirip-mirip kayak apa ya? Wah, bagus. Pokoknya mirip kayak bagus ya, bagus soalnya. Just. Kayak pipiku Mas, bulat. Oh, bulat ya. Kayak aku juga, Mas. Kayak aku. Aduh, aliansi awak gede ya. Terus lanjut lagi. Ini apa lagi? Big Leaf, Mas. Big Leaf ya, iya. Juga rumpun. Rumpun, Mas. Ini rumpunnya piran, Big Leaf bisa angel ngitung. Angel ngitung, Mas, Big Leaf, Mas. Tuh, bisa lihat ini sampai ambil ini rumpun ya. Nanti untuk foto video detail langsung hubungi Mas Wawi atau WA admin ke WhatsApp. Rumpun berapa untuk Big Leaf ini? Harga berapa? 1.500.000. 1.500.000? Iya. Big Leaf rumpun loh ya. Iya, rumpun banyak, Mas. Orang dua ini bukan dua ini. Lebih bukan, ya? Lebih. Lebih kalau dua ini. Oke, mantap. Just lanjut lagi. Big Leaf, welcome reseller, bisa dijual lagi. Lanjut yo, lagi. Kalau mau pulaan di sini, lanjut. Permaisuri. Ya. Permaisuri rumpun. Rumpun banyak. Rumpun piro lagi mas, ketok lagi rumpunnya. Oh ketok mas. Tiga mas. Tiga. Tiga. Ini ada permaisuri rumpun 3. Tuh warnanya bagus banget tuh. Kalo mutasi dari bidadari. Bidadari putih. Bidadari putih jadinya permaisuri. Permaisuri. Yang Mas Wahyu punya ini rumpun 3. Iya. Ada bonggolnya pasti. Pastinya. Harga berapa? Yang ini 2.400.000. 2.400.000 rupiah untuk aglonema permaisuri rumpun 3. Lanjut. Next. Ini Silver Carly, Mas. Silver Carly ya, aglonema lawasan tapi juga masuknya ke koleksian. Koleksi ya. Ini, Mas. Soalnya malah kan, jarang ini, Mas. Mas jarang ya? Jarang. Jalan juga ini jalan lawasan juga ya aglonema lawasan. Ini rumpun berapa ini rumpun ewan ini? Ah ngelihangit ini ya, Mas. Banyak banget ya. Iya Mas langit. Nah soalnya banyak banget ini rumpun okeh pokoknya. Mm-hmm. Jadi lihat ini nanti untuk detailnya rumpun berapa tanya langsung via Japri aja. Harga berapa? 2.5 Mas. 2.500.000 untuk Silver Carly rumpun banyak gitu aja. Rumpun nanti banyak. Untuk detailnya langsung hubungi WhatsApp. Ya oke lanjut lagi next. Pemenang ini Ruby. Apa ini Ruby. Cek, saya lihatkan dulu apa, mirip kayak Fanta, kayak Compacta gitu ya soalnya iya. Antara hampir dua. Sama Mas. Ini kalau katanya ada yang bilang juga kalau Ruby Compacta mutasi jadi Ruby Fanta. Itu katanya. Ini kalau ini kayak Ruby Fanta sebenarnya ya. Kayaknya Ruby Fanta. Fanta ya. Ruby Fanta ya Mas ya. Iya. Ruby Fanta ini. Ruby Fanta. Ya pokoknya nanti Ruby ya. Iya. Nanti maksudnya nanti Fanta atau Compacta, kayaknya maksudnya Fanta kalau ini warna-warnanya dulu. Jadi lihat nih. Rumpun berapa Mas? Ini rumpun 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 5 Mas ya. Sekitar 5-an ya rumpun. Iya.
Ya kalau Ruby Fanta ya mantap. Harga berapa, Mas? 2,5, Mas. 2.500 ya. 2.500 saja. Nah, kalau Ruby Fanta monggo yang disikat iki ya. Nanti bisa dikoreksi perkataan saya dari Mas. Bisa Tobi. Dikoreksi, Mas. Koreksi ya. Kita menerima koreksi, Mas. Menerima koreksi pokoknya ya. Jadikan inspirasi pokoknya ya kalau ada yang ada yang salah nanti bisa dibenerin. Nah, betul sekali. Ini rumpun 5, sekitar rumpun 5 2.500. Ini kalau Ruby Fanta langsung disikat aja masuk harganya soalnya. Lanjut lagi. Intan es krim. Ini rumpun lagi. Rumpun 2 nempel bonggol. Rumpun 2 nempel bonggol, posturnya ndelundeng, warna es krim udah ketara, daunnya jumbo-jumbo ya. Harga berapa? Rp1.600.000 untuk aglonema Intan es krim. Es krimnya. Rumpun 2 nempel bonggol. Lanjut lagi. Naik lagi, Bosku. Ini ada Tiara. Hot lady, Mas. Kirain Tiara, dari jauh mirip kayak Tiara ini. Hampir-hampir mirip batikannya, Mas. Ini Hot Lady. Hot Lady. Tapi try mewah ya. Mewah banget, Mas. Ya, dilihat kayak rasa-rasa Fleming gitu. Dan ini rumpun berapa? Rumpun 3. Rumpun 3 nempel bonggol. Tuh, merahnya dan merekah banget loh. Harga berapa? Ini Rp1.800.000 untuk Hot Lady, terah mewah, bagus, rasa-rasa Fleming bisa dilihat tuh. Nanti bisa jadi Fleming kalau seperti ini, Bosku. Just lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi, ini ada Sexy Pink. Sexy Pink rumpun 4. Rumpun 4, Mas. Ini saya langsung bisa jawab karena kelihatan rumpun 4 Sexy Pink-nya. Bonggolnya di tengah pasti gede. Iya. Harga berapa? Rp2.400.000 untuk aglonema Sexy Pink. Sexy Pink. Tuh, ukurannya seperti ini. Oke, lanjut lagi, next lagi. Ada pemenang Intan es krim rumpun 4 iki, Mas. Intan es krim rumpun 4. Lah, nganti watuk saking kesel iki. Ada Intan es krim rumpun 4. Iya. Nempel bonggol. Harganya piro, Mas? Rp2.600.000 yang ini, Mas. Rp2.600.000 untuk aglonema Intan es krim nempel bonggol rumpun 4. Well groomed pastinya. Lanjut lagi, Mas. Next lagi. Lanjut lagi. Apa ini benar, ada ya, Sinta, Mas. Sinta. Sinta rumpun 2. Sintanya rumpun 2. Rumpun 2. Ini daun pancingnya iki, Mas. Daun pancing, Mas. Daun pancing masih seger loh ya. Ini daun pancing. Menandakan media ini bagus, mapan pohonnya bagus. Ini Sinta rumpun 2 nempel bonggol. Jangan salah, ini daun pancingnya dulu pas nanam bonggol ya. Iya, daun pancing. Ini Rp3.750.000. Rp3.750.000 untuk aglonema Sinta. Sinta nempel bonggol rumpun 2, daunnya ndelundeng. Lanjut lagi. Ini ada Tamara. Tamara lagi dan lagi, rumpun piro iki okeh temen iki? Iki tirik-tirik baris. Rumpun 4, Mas. Rumpun 4 ya. Nah, iki Tamara rumpun 4 bisa dilihat, berarti bonggolnya super bagus ini. Biasanya kalau tumbuh banyak kan bonggolnya panjang. Iya, kan? Bonggolnya panjang, Mas. Panjang tuh. Harga berapa? Ini Rp2.500.000 ya. Rp2.500.000 untuk aglonema Tamara rumpun 4 nempel bonggol well groomed. Lanjut meneh, Mas. Next lagi. Lanjut lagi ada permaisuri. Permaisuri, Mas. Permaisuri lagi yang permaisuri. Ini rumpun 2. Rumpun 2. Ya. Ini warnanya nganu, Mas. Kayak kertas, Mas, bisa, Mas. Oh, ya putihnya. Putih full. Bukan layu loh iki. Bukan layu. Bukan kering. Entek cat ukeh iki, Mas. Putihnya ini di ipo di labu di perma. Nah, betul sekali. Yang ini rumpun 2 permaisurinya. Rumpun 2. Harga berapa? 2 juta yang ini. Rp2.000.000. Rp2.000.000 rumpun 2 nempel bonggol. Mantap. Lanjut. Next lagi, Bosku, pemenang iki. Candedes rumpun 3. Candedes rumpun 3, warnanya benar-benar cetar iki ya. Yeah. Sayang sekali ken aroknya belum ada, Mas. Belum ada ya. Besok bikin, Mas. Insyaallah, Mas. Tak bikinin. Nah, ini ada Candedes rumpun 3. Rumpun 3, iya. Berarti nempel bonggol juga. Pastinya itu, Mas. Harga berapa? Ini Rp2.600.000. Rp2.600.000 untuk aglonema Candedes rumpun 3 nempel bonggol seperti ini. Oke, lanjut nih. Rianita, Mas. Rianita. Nah, ini Rianita. Rianita Akasurya, Mas. Ini dong ngomong, Mas. Akasurya ya? Iya. Tuh, bisa dilihat. Nanti bisa lebih merah lagi. Rumpun 5. Rumpun 5 nempel bonggol pastinya. Iya. Tuh. Bagus banget lihat. Harga berapa? Rp3.000.000. Rp3.000.000 untuk aglonema Rianita rumpun 5 nempel bonggol. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Kok apa meneh iki lanjute iki? Ah, iki rada jarang tapi harganya masih belum terlalu tinggi, Mas. Apa ya agak jarang? Amarila. Iya, Amarila. Aglonema Amarila benar sekali, masih agak langka ya. Iya, langka tapi harganya belum terlalu naik. Belum terlalu langka juga harganya. Iya. Harganya masih oke. Harganya masih oke ya. Yeah. Amarila rumpun 2. Nah, untuk daunnya seperti ini, Bosku. Agak gelombang, Mas. Agak menggelombang, menggelombang. Ya. Dan di pojok daunnya kayak ada buntutnya gitu ya. Iya, iya. Rumpun 2 nempel bonggol. Harga berapa Amarila? Yang ini 2 juta aja, Mas. Rp2.000.000 untuk aglonema Amarila
nempel bonggol rumpun 2 warna udah gamblang jiwo. Lanjut lagi mas. Lanjut lagi. Apa meneh iki mas? Pincut. Apa namanya? Pincut. Pincut. Iya. Wah siapa yang nggak kepincut kalau lihat aglonema namanya udah pincut loh ya. Ini salah satu aglonema yang jarang juga sebenarnya pincut ini. Iya. Dan mas Fauzi ini langsung punya yang rumpun. Rumpun 5. Rumpun 5. Aglonema pincut rumpun 5. Untuk detail warnanya seperti ini kira-kira, nanti lebih detailnya lagi bisa langsung baca. Oh nanti kalau mutasi bisa merah-merah gini iya, ya. Iya. Pincut rumpun 5 nempel bonggol warna oke, harga berapa? 2 juta aja mas. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta rupiah. Rumpun 5. Just tuh. Kalau dilihat dari warna juga aglonema koleksian loh ya. Iya, dari segi warna. Lanjut lagi. Lanjut mas. Lagi LOD rumpun mas. Nah, kalau rumpun yang ini 3. Rumpun LOD atau Lake of Diamond yang rumpun 3. Iya. Dan ini pasti nempel bonggol gede ya. Gede kalau nah, ini mas. Kalau pohonnya gede biasanya bonggolnya juga gede. Swagger. Swagger. Kayak estegan. Estegan. Pohonnya es cincau juga. Es boba. Es barongsai. Es buto hijau. Lagi ada aglonema LOD rumpun 3 warna oke, harga berapa mas? 2.600.000 mas. 2.600.000 rupiah ya. Rumpun 3. Rumpun 3 posturnya juga delundeng-delundeng kawedi ya. Mantap, lanjut lagi mas. Ini lulaiwan mas. Apa namanya? Lulaiwan putih. Bikroi putih. Bikroi putih? Iya. Nah ini ada aglonema bikroi putih rumpun ini. Rumpun 4. Rumpun 4. Nah ini ada aglonema bikroi putih rumpun 4 bosku, bisa dilihat daunnya memang super delundeng-delundeng ya. Iya. Karakter dari Big Roy, harga berapa? 1.600.000. 1.600.000 rupiah untuk aglonema Big Roy rumpun 4. Jos, lanjut lagi yuk, next lanjut lagi. Lanjut lagi. Kental ke apa meneh mas? Ki Lucky be mas. Lagi meneh. Lagi meneh. Rumpun ini. Rumpun 2 nempel nah. Bonggol warna oke. Okay. Nah, ini ada akar oke. Okay. Nah, harga oke. Okay. Well group ya, lengkap po ya. Segoramas kayak lengkap. Iki ada laki rumpun 2 nempel bonggol, warna oke, okay, akar oke, okay, bonggol jos, rego oke okay, mas. Rego oke. Okay. Harga okay. Berapa? 3.4 aja ini. 3.400.000. 3.400.000. Laki rumpun 2 ya. Yeah. Nggak sampai 2 juta berarti per pohonnya. Nggak sampai mas. Dan masih batik bonggol. Lah, madang terus. Madang gedien. Oke lanjut lagi mas. Ini FR mas. Nah, Francis Red. Ya, ini double head kayaknya mas. Oh double head berarti kayak rumpun 2 ya. Iya. Nah ini kalau ditancelepin medianya ke di. Dinaikin mas. Dinaikin medianya nanti tumbuh akar bisa dipisah bisa, gitu bisa. Ya. Ha. Jadi 2 pohon Francis Red, dia daunnya tebel. Rumpun 2. Rumpun 2. 3.5 ya mas. 3.500.000. Iya. Ini nempel bonggol nggak? Kali ini nggak tahu mas ya? Belum tahu. Belum di reporting. Kalau kelihatan dari sini masih ada bonggolnya harusnya ya. Harusnya soalnya ada mas. Kelihatan dari apanya mas? Dari potnya. Kayaknya potnya ada, antik mas. Mas. Ada mas. Ada lah. Oh, ada lah. Nah saya titis, itu. Titis mas. Wah titis. Feeling saya itu memang jos. Soalnya kelihatan dari potnya yang antik loh. Iya. Sampai ngelumut mas. Jangan dilihat dari potnya ini. Jangan dilihat nanti isinya request, aja. Request dari sama Mas Fauzi ganti pot boleh ya? Boleh, boleh. Ya. Iya. Nah, ini emang ngelumut seperti ini menandakan kalau dia rawatan lama. Iya, Mas. Mapan ya. Nah, gitu saya senang makan dari aku. Cari yang potnya lumut tuh, Mas. Nah, soalnya dia kan mapan rawatan mapan. Lama gitu ya. Jas gandas kata-kata si spesial Francis Red. Rumpun 2 atau iya, double head ya. Double head aja. Harganya berapa? 3.500.000. 3.500.000. Mantap. Nempel bonggol loh. Iya, nempel bonggol. Mantap. Lanjut lagi, Mas. Next lagi. Ah, kira abot, Mas. Abot sanggane, Mas. Abot sanggane. Sargane. Sargane abot iki. Oke, iki opo iki, Mas? Iki murah, Mas. Iki Sri Gading. Sri Gading. Nah, iki ada gulune, Mas. Sri Gading. Rumpun 3. Rumpun 3. Iki, tapi masuknya juga koleksian ya. Koleksian, dari. Mas. Dilihat dari sekilas aja daunnya udah menandakan dia koleksian banget. Ini mantep warnanya. Emang warnanya tuh gading-gading gitu ya. Iya. Rumpun 3 nempel bonggol gitu. Harga nempel berapa? Bonggol. Ini 5 juta aja mas. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Sri Gading. Sri Gading. Sri Gading. Ini bosku mantap. Jos lanjut lagi. Ini mas. Masuk ke SO. Rombongan. Rombongan nih mas. Nah ini ada rombongan maning. Mau jarang wis. Bisa wis apa wis mas. Ini rombongan pengajian. 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 Oke mantap. Ini ada rombongan SO atau Stardust Urine. Stardust Urine. Ini dilihat ada 6 pot tapi ada yang rumpun-rumpun. Iya mas, iya. Rumpun semua ternyata. Rumpun semua mas. Nah, ini langsung aja mas. Yang rumpun 3. Rumpun 3. 2.8 mas. 2.800.000 iya. Rupiah. Tinggal untuk pilih. Ada 1, 2, 3. Oh sama. Sama, nah, sama semua. Jadi ya rumpun, ini semua rumpun 3. Rumpun 3. Dan nempel bonggol juga. Iya. Ada bonggolnya juga ya. Iya. Mantap jiwa. Oke. Yang ini beda sedikit. Nah, rumpun 4 soalnya. Saya layarkan dulu yang rumpun 3 ya. Oke, rumpun 3 dulu, Mas.
Ini isi 3 pohon semua dan ini ada bonggolnya semua bosku, bisa dilihat. Nanti untuk foto video detail langsung hubungi ke WhatsApp atau jalur Japri, jalur pribadi ya jalur Japri. Nah rumpun 3 harganya 2.800.000-an, bebas milih. 3 bebas pohon milih dalam satu pot dan masih ada bonggolnya. Borong juga boleh. Borong juga boleh, ya mantap. Terus yang ini rumpun berapa? Rumpun 4. Ini rumpun 4? Iya. Nah yang ini rumpun 4 bosku, harganya berapa mas? 3 juta mas. 3 juta? Iya. Sama atau beda? Yang ini rumpun, 28 aja. Ini juga 28, rumpun 3 soalnya. Rumpun 3, oh, ini juga 28 masuknya. Ini malah bonus 1 ini loh. Oh, ini ada bonus. Bonusan ya. Bonusan. Rp2.800.000 juga ini rumpun 3. Kalau yang ini rumpun 4 3 juta rupiah. Ini rumpun 4 loh ya, jangan salah. Ini dan semua ada bonggolnya untuk kalau yang ini gede mas, lebih gede, harganya juga lebih gede. Ini dan rumpun berapa ini? 4. Rumpun 4. Rumpun 4, postur lebih gede, warna juga lebih gamblang. Gamblang jiwa mas. Gamblang jiwa, welok sayo. Jos gandos kotos-kotos, tanpa tadi ngaling-ngaling pastinya. Ketemu orang muning-muning. Lali mas juga mas. Harga ini 4,5 mas. 4.500.000 rupiah untuk Stardust Oren. Nempel bonggol, isi rumpun 4 pohon. Iya. Tuh. Dan warnanya oke, postur gede ya. Iya. Jos sih masih masuk lah harga segitu. Wah, tuh masuk banget masuk mas, banget bisa didol next semuanya mas. Betul sekali, lanjut lagi Intan lagi ya. Ini isi satu pohon ya, postur dilundeng, bonggol, panjang. Oke, mesti mas, pastinya ya. Ini 1,2 mas, 1.200.000 rupiah untuk agar ini mas. Intan. Intan nanti bisa full putih jadi es krim. Es krim. Lanjut lagi, ini tiara, rumpun tiara putih. Tiara putih nah mas. Kalau tadi kan tiara merah ada. Ini tiara putih ada, tapi yang violet adanya tadi yang pos ya? Pos ya mas. Nah mas, jarang banget itu. Ini ada tiara putih rumpun 3, pasti nempel bonggol ya? Pastinya mas, nempel bonggol mas. Coba diputar sini, jeret nah. Daunnya seperti ini, harga berapa? 4,5 4.500.000 rupiah. Tiara putih, nempel bonggol, isi 3 atau rumpun 3. Tap, lanjut lagi. Ini mas, ini Flaming. Flaming. Nah, sekarang Flaming harganya melonjak. Melonjak mas. Soalnya emang dilihat dari daunnya itu, wah emang harusnya kelas tinggi. Kelas tinggi ya. Harusnya. Jos gandos kotos-kotos. Ini ada Flaming, daunnya gede-gede, stabil daun, warna oke itu, merahnya jantung, milir. Mau tumbuh dan baru lagi, menandakan dia sehat walafiat. Harga berapa? 1.400.000 rupiah. Untuk akhirnya mah Flaming segede ini, gede maksudnya. Sendelundeng ini. Sendelundeng ini, pokoknya. Kuawak, lanjut wawak lagi. Apa mana mas? Si mas. Ah, ini. Karena ini mas, ini terakhir mas yo. Oh, manut jenengan. Ya, mau yang apa dulu, apa yang terakhir mana? Iki manut terakhir ini mas. Apa ini? Widuri. Widuri? Iya, bonggol gede, rumpun 2 ini mas. Bonggol gede, rumpun 2. Berarti ada bonggolnya ya? Iya. Dan bonggolnya kata mas Fawyi, gawat. Gede. Dlundeng. Dlundeng. Kuawak. Akarnya gondrong. Akarnya gondrong. Dan kalau diwudi-wud ya akarnya sih. Akarnya diwudi-wud. Nah, ini ada widuri merah ini. Iya. Tuh, memang dilihat dari daunnya aja gede-gede. Posturnya gede mas. Betul sekali, menandakan bonggolnya memang gede ya. Gede banget. Gede, rumpun 2 dari rumpun 2. Ini menyusul ini satu bonggol. Harga berapa? 1,5 yang ini mas. 1.500.000 rupiah. Ya, dan ini lokal ya. Lokal mas. Tuh, batangnya sehat, seger, buger, mantap. Jos, masih ada lagi nggak yang mau ditunjukkan ki? Ini dulu aja mas. Ini dulu. Ya. Sementara yang mau ditunjukkan sama Mas Fauzi di City Juli Hanur Seri. Sementara ini dulu ya, bertahap ya, besok lagi. Besok lagi. Besok main-main ke sini lagi. Dan nah ini untuk pembelian di City Julianur Seri masih ada promo-promo menarik. Ada mas, apa free ongkir Pulau Jawa, free karantina luar Pulau Jawa. Nah, jadi free ongkir ke seluruh Pulau Jawa dan free karantina untuk luar Pulau Jawa. Minimal pembelian ada enggak? 500 saja mas. Nah, ada minimal pembelian 500.000, jadi lebih dari 500.000 itu udah nggak usah mikir ongkir ya. Iya. Free ongkir seluruh Pulau Jawa dan nggak usah mikir karantina untuk luar Pulau Jawa. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, buat teman-teman jika ada yang mau order, nomor WhatsApp-nya berapa? 0812 yes 7482 terus 3887. Nah, dan alamatnya Siti Julihan Nursery itu di mana buat teman-teman? Pagunan Sidogede RT 01 RW 01, Grabak Magelang. Nah, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Iya. Nah, di Google Map ada lapak Siti Juliha. Oke, di Google Map juga ada ya. Ada. Nah, nanti jika ada yang langsung mampir ke sini boleh ya, Mas ya? Boleh banget. Nah, langsung mampir ke sini ke kandangnya Siti Juliha Nursery, nanti ketemu sama Mbak Juli Siti atau sama Mas Fauzi juga bisa. Milih-milih langsung aglonema collection yang ada di sini, siapa tahu ada yang cocok, bisa langsung pilih, delok langsung aluh marem ya, Mas ya. Marem banget, Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Fauzi sudah menemani saya. Sehat selalu untuk Mas Fauzi. Siap. Jaya terus. Amin. Nah, terima kasih ya mas. Saya pamitan dulu sama teman-teman rumah teman. Buat teman-teman rumah teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.
supaya channel ini lebih maju dan berkembang, dan saya juga lebih semangat untuk cari konten tentang tanaman hias yang ada di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa mulai sekarang monggo aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman Rumah Taman tahu ada updatean video terbaru dari Rumah Taman, nggak ketinggalan. Jika ada barang yang disukai bisa langsung digas. Biasanya kan banyak yang udah ketinggalan sama videonya itu karena nggak aktifkan lonceng, dengan cara subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Terus nanti di tombol subscribe itu sampingnya ada logo loncengnya, itu diklik saja. Terus nanti ada pilihan tulisan semua, itu diklik saja yang semua, aktifkan sudah untuk tombol loncengnya. Buat teman-teman Rumah Taman, monggo selalu dukung channel ini, langsung gas saja. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini, yang sudah selalu setia menonton channel Rumah Taman. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel ini selalu berkembang, selalu memberikan informasi yang menarik buat kita semua. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dulu perjumpaan kita di Siti Juliha Nursery. Ada salah kata dari saya dan Mas Fauzi, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.